Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Si Camar yang berjasa. Di suatu kawasan di dalam lautan, kelihatan dua ekor ikan sedang berenang-renang mencari makanan. Mereka ialah Cik Kumbung dan Cik Tambai. Makanan mereka berbeza dengan makanan kita, kawan-kawan. Di celah-celah batu, Cik Kumbung dan Cik Tambai memperolehi makanan yang berupa alga dan organisma kecil. Sedang Cik Kumbung dan Cik Tamban leka menikmati keenakan alga dan organisma makanan mereka, Cik Tamban terlihat seekor burung camar berlega-lega di ruang angkasa. Kelihatan si camar sedang mencari sesuatu. Cik Kumbung dan Cik Tamban yakin, tentu si camar sedang meninjau-ninjau mangsana, iaitu mereka berdua. Tanpa berlengah-lengah lagi, Cik Kumbung dan Cik Tamban segera beredar sebelum disambar oleh si camar. Demi keselamatan, Cik Kumbung dan Cik Tamban terpaksa berenang-renang ke suatu kawasan yang agak jauh untuk mendapatkan makanan. Sambil makan, mereka berbual-bual. Cik Kumbung dan Cik Tamban merasakan kehadiran si camar mengancam kehidupan mereka. Setiap hari, ada sahaja dalam kalangan masyarakat laut yang menjadi mangsa si camar. Mereka sentiasa hidup dalam ketakutan. Di mana terdapat banyaknya alga, di situ jugalah si camar berada. Setiap hari, mereka terpaksa menahan lapar agar keselamatan terjamin. Untuk mengelakkannya, Cik Tamban mencadangkan racun semua si burung camar. Pasti aman, ancaman terhindar. Cik Kumbung amat bersetuju dengan cadangan Cik Tamban. Kerana dengan cara itu sahajalah bahaya dapat dihindari. Tanpa disedari, perbualan mereka didengari oleh sang penyu. Selaku ahli masyarakat laut yang prihatin, sang penyu mendengar permasalahan yang dihadapi oleh Cik Kumbung dan Cik Tamban. Sang penyu seekor binatang yang bijak. Dia sering menjadi rujukan bagi sebarang permasalahan dalam kalangan masyarakat laut. Menurut sang penyu, jika camar kita racun, racun itu akan mengalir ke dalam ekosistem laut. Akibatnya, semua hidupan laut akan tercemar dan memusnahkan semua hidupan laut, jelas sang penyu. Cik Kumbung dan Cik Tamban terdiam mendengar kata-kata sang penyu. Setiap yang dikatakan oleh sang penyu adalah benar. Menurut sang penyu lagi, si camar merupakan penyumbang kepada sumber makanan, terutamanya alga. Sekali lagi,
Cik Gembung dan Cik Tamban terpana. Apa pula kaitannya dengan alga? Fikir mereka. Burung camar tinggal di kawasan berbatu di tepi laut. Mereka akan makan dan membuang najis di kawasan tersebut. Najis burung camarlah yang menjadi sumber penggalak kepada alga-alga untuk membiak dan hidup dengan subur. Jelas sang penyu kepada Cik Kembung dan Cik Tamban. Ini bermakna tiada burung camar, tiadalah alga. Tiada alga, tiadalah sumber makanan bagi spesies laut. Sungguh mengerikan, fikir mereka lagi. Bijak sungguh sang penyu, ya kawan-kawan. Cik Kembung dan Cik Tamban amat berterima kasih dengan segala info yang telah diberikan oleh sang penyu. Andai tidak, segalanya akan musnah dalam sekelip mata. Barulah mereka sedar bahawa mereka hidup di dalam ekosistem yang sama dan mempunyai kaitan dalam rantaian makanan. Kepupusan salah satu rantaian makanan akan menyebabkan organisme laut turut terjejas. Demikianlah kawan-kawan, setiap organisme yang dijadikan Tuhan mempunyai peranan masing-masing. Kita sama sekali tidak boleh mementingkan diri sendiri. Fikir sebelum bertindak. Itulah orang yang bijak. Dunia